Alhamdulillah kita baru nyampe di tempat wisata alam Kop Topah. Hari ini saya bertiga sama Pak Guru SD Manto dan Pak Agep. Ya, rencananya kita mau survei ini buat ibu-ibu rombongan Kesra yang ingin berliburan untuk mengisi hari liburan besok. Di sini ada warung juga, tempat ngopi-ngopi dan makan-makan. Nah, kolamnya ada di bawah sana dan ini juga ini pintu gerbangnya untuk menuju ke sana. Tempat-tempat nyantai, duduk-duduk ada juga di sini. Nah, ini tempat-tempat nyantai. Untuk bagi cewek-cewek yang bawa pacarnya. Nah, itu kolamnya ada di bawah sana. Ini pemandangan dari atas ini. Masih kita berada di atas. Bentar lagi kita akan turun ke sana. Nah, yuk kita turun ke bawah dulu. Kita lihat situasinya seperti apa dan bagaimana keadaan kolamnya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, inilah. Masih tampak dari bukit. Kita langsung turun dulu. Jalannya sangat miring sekali. Ya, kolamnya bagus sekali. Penampakan dari atas bukit, wah, luar biasa sekali. Yuk, kita turun ke bawah. Ya. Nah, ini bos-bos yang mau survei. Luar biasa pemandangan dari bawah bukit. Tapi kita belum nyampe ke kolam ini. Masih dalam untuk masih jalan kaki ini. Nah, ini kolamnya. Ada tempat nyantai-nyantai juga, punya beruga banyak. Dan ada nih. Nah, ini bunga teratai ini. Nah, itu kolam yang di bawah. Bagus sekali. Nah, ini pintu gerbang untuk masuk ke kolam juga. Ikannya sangat besar-besar juga. Ada wahana untuk bermain anak-anak. Bagus juga sih kolamnya. Nah, bagi ibu-ibu yang teringin untuk berkunjung kemari, ke tempatnya ini lokasinya di Teteh Batu, Desa Kutaraja, Kecamatan Sikur. Nah, baiklah teman-temanku, sekian dulu untuk liputan saya pagi ini. Silakan yang suka dengan video saya, silakan di subscribe ya, dan jangan lupa jempolnya. Oke, terima kasih. Jumpa kembali dalam channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.